Waktu itu kitaban, aku telah diberi sebuah buku. Waktu fi'lun madin, waktu adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Di dalam kitab Nahwu Adi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kata u'ti itu artinya adalah aku telah diberi. Perbuatannya telah usai dilakukan. Fi'il madi lil majhul. Dia adalah fi'il madi majhul ya. Majhul itu artinya pasif. Lawan dari majhul adalah maklum ya. U'tiya itu majhul. Sedangkan asal dari kata u'tiya ini adalah a'ta. Fi'il maklumnya adalah a'ta ya. Bagaimana merubah fi'il maklum ke fi'il majhul, fi'il aktif ke fi'il pasif adalah dengan cara mendommahkan huruf yang pertama, kemudian mengkasrahkan huruf sebelum yang terakhir. Ahsana itu fi'il maklumnya, kemudian dirubah ke fi'il majhul, fi'il pasif, maka menjadi uhsina. Didommahkan huruf yang pertama, dikasrahkan huruf sebelum yang terakhir. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat dia ini mabni dengan sukun. Asalnya u'tiya mabni dengan fathah. Fi'il madi itu dasarnya mabni dengan fathah. Tapi apabila bersambung dengan apa ini? Bersambung dengan litisolihi bita'il mutaharika. Karena bersambung dengan ta' mutaharika, maka dia mabni dengan sukun. Setiap fi'il madi yang bersambung dengan ta' mutaharika, kemudian nunun niswa, kemudian nun fa'il, maka dia mabni dengan sukun. U'ti itu bersambung dengan ta' mutaharika. U'tina ya, bersambung dengan nunun niswa. U'tina bersambung dengan nun fa'il. Maka dia mabni dengan sukun. Tu domirun barizun. Tu adalah domir baris, kata ganti yang muncul, yang nampak, kelihatan. Kita lihat di sini ada kata gantinya. U'ti itu. Lawan dari domir baris adalah domir mustatir. Kalau domir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, ini kelihatan. Mabniun ala dhommi, dia mabni dengan dhommah. Selamanya tu ini harokatnya dhommah, tidak pernah berubah menjadi ta, tidak pernah berubah menjadi ti. Untuk tu yang bermakna aku ya atau saya. Fi mahalli rafin, dia berada pada tempat rafa, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena tu ini adalah kata yang mabni ya. Kalau kata yang mu'rab baru dikatakan marfu ya. I'rab tu ini adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia naib fa'il, karena dia adalah naibul fa'il, pengganti fa'il untuk li'u'tiya, untuk kata kerja u'tiya. Apa naibul fa'il itu? Dalam kitab Nahwu Adi dikatakan bahwa naibul fa'il adalah ismun marfu'un halla mahallal fa'il ba'da hazfihi. Yaitu isim ya, tu ini isim. Isim apa ini? Isim domir marfu', tapi tidak dikatakan marfu', karena tu ini sesuatu yang mabni, maka dikatakan fi mahalli rafa'in. Hala mahallal fa'il, dia menempati tempat fa'il, dia menempati tempat subjeknya. Ba'da hazfi, setelah fa'il itu dibuang ya. U'ti itu tu ini berfungsi sebagai naibul fa'il, bukan fa'il ya, sedangkan fa'ilnya itu sudah dibuang ya. Ba'da hazfi, setelah fa'il itu dibuang. Dalam kitab matan jurmiyah, naibul fa'il itu adalah al-ismul marfu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim ya, tu ini isim, isim domir marfu, tidak dikatakan marfu tapi fi mahalli rafin, karena tu ini sesuatu yang mabni. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya ya, tak ada di sini. Kita lihat fa'ilnya, yang ada itu naibul fa'il. Kitaban maf'ulun bihi, kitab adalah maf'ul bih, objek korban penderita. Dalam kitab Nahwu Adi dikatakan bahwa maf'ul bih adalah ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Dari mana kita tahu kata kitaban ini isim? Ada tanwin di akhirnya ya. Inilah penanda bahwa kata kitab ini isim. Mansubun, setiap maf'ul bih itu wajib mansub, dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan u'ti. Pelakunya tak ada, sudah diganti menjadi naibul fa'il ya. Kemudian dia maf'ul bih, korban penderita untuk kata kerja u'tiya. Mansubun, dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah ya. Kenapa tanda nasabnya fathah ini? Karena kata kitaban ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah ke isim tasniyah musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi dengan fathah tapi ya, yang kita baini.
Zohirah alal akhir, jelas di akhirnya ya. Sudah fathah zohirah lagi, bunyinya an ya, kitaban.